cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 Senin kemarin. Keberhasilan Gracia dan Apriyani meraih medali emas di ajang pesta olahraga bergengsi sedunia itu tak luput dari perhatian Nagita Slavina alias Gigi bersama putranya Rafata. Nonton dari layar telepon selulernya, tampak fokus melihat momen pasangan Gracia dan Apriyani mengikuti prosesi pengibaran bendera disertai kumandang lagu Indonesia Raya. Saking haru, Gigi sampai tak kuat menahan air matanya menyaksikan momen itu. Olahraga bulu tangkis yang setiap perhelatan olimpiade memberikan medali bagi Indonesia sudah menjadi olahraga yang merakyat di negeri ini. Hampir semua kalangan dari berbagai usia menyukai bulu tangkis, termasuk Rafathar yang main olahraga tepok bulu tersebut bersama Papa Raffi Ahmad di rumahnya. Bagus. Siap. Wih. Wih, ya udah bisa. Cepat servis. Ih, bisa. Wih. Ya, gue ya. Siap. Siap. Wih. Selain Rafathar, Gempi juga suka main bulu tangkis di rumahnya. Sama seperti Rafathar sahabatnya, Putri Gading Martin dan Giselle ini juga sudah bisa mukul kok dengan raketnya. Wah, Gempi bisa jadi penerus Tante Gracia dan Apriyani tuh. Gimana coba? Gempi yang mukul.